jalan makan dulu. Assalamualaikum teman-teman. Hai guys. Di video kali ini saya berada di Masjid Raya Baitur Rahman, teman-teman. Ini saya perginya sore hari ya, teman-teman. Sekitar jam 6 sore, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita lihat ke depan ya, teman-teman. Gimana keadaan Masjid Raya Baitur Rahman? Oke, di sana teman-teman ramai ya pengunjung ke Masjid Baitur Rahman ini. Hari ini saya khusus untuk keliling-keliling di Masjid Raya ini ya. Indah ya teman-teman kolamnya, dikelilingi oleh bunga-bunga ataupun tumbuh-tumbuhan yang warna-warni, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita beralih ke tempat lain lagi ya. Ada pamflet ataupun tulisan, Anda memasuki kawasan tertib sampah. Nah, terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita di sini di Masjid Raya ini kita harus menjaga kebersihan, teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan. Oh, besar sekali ya, teman-teman. Darahnya. Kita beralih ke tempat lain lagi, teman-teman. Rasa cukup lah ya di sini. Karena pun nih waktu pun singkat nih, teman-teman. Jam 6. Ntar lagi dah azan maghrib kan. Nah, kita bergegas. Waktu yang sesingkat ini kita harus keliling ke semua penjuru Masjid Raya Baitur Rahman ini. Ini seperti kubah ya, teman-teman, yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Ini kan teman-teman, Masjid Raya ini jaraknya sangat luar biasa. Pada tahun 2004 lalu masjid ini pernah terkena bencana tsunami, teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah masih menjaga ya masjid ini tetap utuh dan kokoh ya dari hantaman dari bencana tsunami, teman-teman. Dan kalau dilihat kan di foto-foto yang ataupun di video-video yang ini, nah ini coba teman lihat-lihat ya kan, sekitaran ini apa nih, bangunan-bangunan sekitaran di Masjid Raya pada tahun 2004 lalu pada masa tsunami pada hancur, teman-teman.
yang hanya misalkan masjid raya saja. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah menjaga ya teman-teman masjid raya Baitul Rahman yang tercinta ini teman-teman dari bencana tsunami. Iya teman-teman, kita ke sana teman-teman, beralih ke sebelah sana lagi. Pokoknya di sini teman-teman tempat wudhu dan toilet pria ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang kaum Adam kan, yang pria, tadi di sini toilet atau tempat mengambil air wudhu untuk sholat. Ya. Nah, tapi saya nggak perlu masuk bawah lah teman-teman ya. Cukup untuk lihat saja. Ya baiklah teman-teman, saya rasa cukup segini dulu ya teman-teman video kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share dan subscribe videonya di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saya mengupload video baru lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nice.